Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada hari ini kita berada di Terminal Bandara Solo, tepatnya di loket Palala. Terlihat telah datang armada baru PO Palala, yakni Palala E05. Kedatangan Palala E05 ini merupakan jawaban dari manajemen PO Palala atas aspirasi penumpang yang banyak atau ya banyak yang tidak kebagian tiket karena larisnya bus pendatang baru ini. PO Palala E05 sama halnya dengan 4 PO sebelumnya Bosku, masih menggunakan sesis Mercy atau Mercedes-Benz 1526 karoseri Laksana dengan bodi SR2 Panorama. Seat Palala E05 juga sama dengan 4 Palala sebelumnya, yakni menggunakan audio video on demand di masing-masing seat dan juga ada charger di masing charger HP di masing-masing seat. Sebelumnya kita sempat mewawancarai kru Palala, Pak Eka, tentang penambahan armada ini Bosku. Siang Pak Eka. Yo, siang. Ini kan Palala selalu full seat ke Pak Eka. Ya. Nampaknya harus tambah armada tempatnya Palala. Ada enggak rencana dari manajemen untuk nambah? Kemungkinan rencana manajemen mungkin ada, tapi belum bisa lihat. Tapi E05 lah banyak lah. E05 lah siap tinggal menjemput armada lah. Kemungkinan hari Selasa akhirnya bagian. Hari Selasa aja pun. Suap. Tapi siap berarti ya pun ya. Cek lain ya kak. Ada rumor beredar bahasa ada kedua yang pek lain. Gantunya 626 kemana ya suspension. Terus sementara gini kok belum sampai tembusannya ke itu kawan ini. Pokoknya dia. Jadi kalau itu tak akan lebih langsung. Saya sendiri belum tahu. Insya Allah mudah-mudahan ada lah. Iya, dia ikut full seat. Iya. Masih banyak mungkin yang tidak dapat tiket mungkin ya. Iya, masih ada. Masih banyak yang tidak dapat tiket. Ada tadi itu membuang sekitar hampir oleh saya 8 tambah hampir. Ya, 2 orang. Nah, ini memang harus tambah armada. Ya, insya Allah mudah-mudahan jaminan awak capai jam armada. Ya, nanti. Okay. Mereka semakin mereka selalu buat mereka dan Palala mereka. Amin.